Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilido. Hari ini kita akan mereview stok mobil yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Yang belum subscribe channel YouTube kami, silakan di subscribe. Subscribe itu gratis ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya, dan semoga digampangkan rezekinya untuk pecinta channel Rafa Aditya 99 Mobilindo. Ini Avanza E sudah siap kirim ya. Jadi untuk teman-teman yang minat, yang tidak sempat datang, silakan lewat telepon, lewat video call, mobil nanti akan kita kirim pelunasan setelah mobil sampai untuk Pulau Jawa. Ini akan kita kirim ke Bengkulu, dan ada Mobilio juga akan kita kirim ke Bengkulu. Jangan lupa ikutin terus channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo. Hari ini akan masuk Avanza 2017 lagi, dan juga ada Avanza 2022 plat Bengkulu, dan juga ada Xenia 2022 yang akan masuk hari ini ya. Silakan dicek di Instagram Rafa _ Aditya 99 Mobilindo supaya tidak ketinggalan update terbaru. Silakan di follow. Ini kita mulain dari Wuling Cortez plat BH. Ini ada Wuling Cortez plat BH tahun 2018, harganya hanya 115 juta ya, 115 juta Wuling Cortez manual transmission. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q 12 Jakarta Pusat. Yang mau tukar tambah juga monggo silakan ya, ditawarkan. Ditawarkan. Nah, ini mobilnya masih bagus sekali ya. Ban-ban juga masih tebal, interiornya juga masih sangat rapi. Silakan yang minat langsung di WA. Dan ini ada R3 GL tahun 2019. Ini pajak mati ya, mati 3 kali panjang. Ini 2019 tipe GL manual transmission, harganya 148 juta. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang. Yang tidak sempat datang silakan langsung video call, mobil cocok DP nanti akan kita antar pelunasan setelah mobil sampai. Ini untuk R3 GL-nya. Dan ini ada Expander tahun 2018 juga ini ya, exit automatic, harganya 188 juta matic. Monggo yang minat silakan, pajak masih hidup, mobil masih lumayan seger ya, mesin juga oke, kilometer 60 ribuan. Silakan yang minat langsung di WA. Expander ini untuk bodi-bodinya masih ngaleng, aman, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Monggo yang minat Expander langsung datang. Expander ini yang exit ya, yang exit, silakan langsung digaskan. Expander exit tahun 2018 otomatik ya, otomatik. Dan ada lagi ini serba putih ini ya, ada lagi Livina. Ini Livina tahun 2000, ini Livina ini tahun 2017, ini manual transmission, tipenya Livina SP manual tahun 2017, harganya hanya 118 juta. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Livina SP manual tahun 2017. Oke, silakan yang minat langsung digaskan, langsung di WA, langsung telepon. Untuk tahu update terbaru silakan dicek di Instagram ya. Dan supaya tidak ketinggalan, silakan di subscribe channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo. Dan ini ada Ford Ranger tahun 2011. Ini pajak op 3 kali, platnya Semarang, harganya 100 jutaan ya Ford Ranger. Silakan yang minat Ford Ranger 4x4 diesel, langsung di WA, plat Semarang ya, bukan bekas tambang ini, platnya Semarang. Monggo yang minat silakan Ford Ranger diesel 100 jutaan tahun 2011, pajaknya op 3 kali ya, double cabin. Yang minat double cabin monggo silakan ya, langsung di WA. Dan ini ada lagi XL7
Ini XL7 tahun 2020, pemakaian 2021, harganya hanya 188 juta. XL7, monggo yang minat XL7. Manual transmission, nanti tahu mulus tahu rapi, ada baret-baret di samping ya. Intinya depan aman, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Langsung di WA, langsung telepon. Dan ada lagi Honda City ini murah meriah, harga 60 jutaan otomatis. Minat monggo silakan bos, langsung digercepin bos. Ada lagi Suzuki Carry ini tahun 2020, harga 90 jutaan. Ya minat silakan, langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Suzuki Carry tahun 2020, pajak bulan 12 baru kemarin. Ban masih tebal semua ya, bannya masih tebal semua, silakan yang minat. Dan ini ada Honda City tahun 2008, Honda City VTEC, harganya hanya 72 juta. Yang minat Honda City monggo silakan, langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ya. Masuknya dari pintu 3, langsung ambil karcis langsung ke kanan. Jadi dari pintu 3 itu sangat dekat ya. Nah, itu pintu 3. Monggo yang minat silakan. Ada lagi Brio. Ini Brio ini pakaian enak sekali ini, matic ini. Harganya hanya 92 juta. Silakan yang minat langsung digaskan. Dan ini ada lagi Kijang juga ada, harga 20 jutaan ya. Kijang ada 20 jutaan, ada Brio juga. Ini Brio masih bagus sekali ini. Harganya 102 juta ya, Brio 2014. Yang minat silakan langsung di WA. Jangan lupa besok akan masuk Xenia X 2022 dan Avanza G 2022 plat Bengkulu, dan yang X plat Jakarta ya. Silakan yang minat cek di Instagram. Ini yang minat Brio monggo, mobil masih mulus sekali, kaki-kaki dijamin, dan untuk mesin-mesin juga masih garansi, tenang ya. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang bos. Oke, kita lanjut ke unit yang lain, kita lanjut ke mobil yang lain, kita review semua stok yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo ya. Kita review semua stok yang ada. Ini ada Avanza lagi 2022, pajak hidup ini ya, 190 jutaan ya. Yang minat silakan Avanza 2022, manual transmission, mobil tinggal gas, masih enak sekali, tinggal isi bensin langsung jos. Nah ini Avanza-nya, monggo yang minat Avanza plat G, manual transmission, plat D ya, plat Bandung, manual transmission, silakan langsung di WA. Mobil masih sangat mulus, sangat rapi bos ya, sangat mulus, sangat rapi. Yang minat silakan langsung digaskan. Avanza E 2022 ini sudah upgrade G ya, sudah ada fog lamp. Interiornya juga masih sangat rapi, ban juga masih sangat tebal ya. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Jadi untuk teman-teman yang tidak sempat datang, silakan langsung lewat telepon saja. Nah seperti ini akan kita kirim ke Bengkulu bos ya. Ke Bengkulu ada 2 unit ke Bengkulu, dan juga ada ke Ponorogo, besok juga ada yang ke Ponorogo. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Ada lagi ini, oh ini Kalia, ini Kalia ada baret-baret sedikit tahun 2021, plat Bandung ini. Ini plat Bandung Kalia tipe G, manual transmission. Ini akan kita review juga, mobil masih jos. Yang minat silakan langsung di WA. Nah, untuk interiornya masih rapi bos ya. Interiornya masih rapi. 2021 ini Kalia tipe G manual transmission, harganya 115 juta. Ya, 115 juta. Tipe G 2021, udah model baru. Ini si Grade sudah terjual. Ini akan kita kirim ke
Cikarang, akan kita kirim ke Cikarang ya. Dan ini ada Toyota Foxy juga tahun 2019. Mobil masih cakep sekali ya ini. Kilometernya juga masih low, tahun 2019. Kilometer masih 30 ribuan. Mobilnya masih mulus, tidak ada minus ya. Ya minat silakan, ini harganya hanya 387 juta. Monggo yang minat Toyota Foxy 2019 otomatik, mobil tinggal gas. Ini ada Honda Jazz juga, ini warnanya pink ya, harganya 90 sekian. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom kami yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12. Dan ini ada Almas Turbo 2022 kalau nggak salah, ini 200 sekian ini ya. Yang minat silakan. Ada Grand Max juga pickup tahun 2014, 60 juta sekian ya. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini segera masih dirapikan, ini akan kita kirim ke Cikarang nih. Silakan yang minat mobil yang lainnya, yang mau tanya-tanya mobil silakan ya. Ini ada XL7 juga tahun 2022 manual transmission 200 jutaan ya. Yang minat silakan, XL7 masih sangat mulus sekali, pas banget, enak, masih mobilnya kaki-kaki juga masih enak sekali, tahun muda ya. Ini ada Avanza tipe G manual transmission, harganya 147 juta ya. Yang minat silakan, mobil tinggal gas, ini masih bagus sekali, masih sangat mulus, sangat rapi, aman, mobil tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, interior juga masih sangat rapi. Monggo yang minat Avanza G 2017 pajak bulan 12 2023 ya. Ini Luxio sudah ter-DP, dan ini, nah ini sudah ter-DP semua. Ini ada Honda Jazz IDHC automatic, harganya hanya 60 sekian. Yang minat silahkan Jazz ya, yang minat monggo langsung di WA, langsung digercepin, atau silahkan langsung datang langsung di lokasi di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ini ada Pajero, aduh sempit sekali ini ya, Pajero tahun 2012 plat KT ya, plat KT 4x4 manual transmission diesel. Nih sorry ini agak sempit, ini harganya hanya 180 jutaan. Yang minat monggo silakan, Pajero 4x4 manual transmission, mobil masih gagah sekali. Silakan yang minat langsung di WA, langsung dikirimin, langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Minat kalian ini kaliannya ya, plat Bandung 2021. Dan besok yang akan masuk silakan dicek di Instagram. Di Instagram ini habis hujan gerah. Ini Jakarta habis hujan gerah ini. Silakan yang minat langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Dan juga ada Karimun GL, ini GL tahun 2018, tahu pajak hidup ya, terima mati juga bisa, terima pajak hidup bisa. Ini kalau pajak mati harganya 78 juta. Karimun GL otomatik, mobilnya masih enak sekali ya, mobilnya masih enak sekali. Silakan yang minat langsung digaskan. Nah ini sekitar ada 40-50 unitan stoknya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan langsung di WA. Supaya tidak ketinggalan silahkan di subscribe channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga panjang umurnya, berkah umurnya, semoga dimurahkan rezekinya, dan semoga digampangkan rezekinya, dan semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa kalau ingin beli mobil, silakan beli mobil di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Sekian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.